mana sian Pak? Ya sana Pak, lurus Pak. Nah, lurus. Nih, lagi pada naik pesawat Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurillah beban yang saya hormati sahabat-sahabat. Yang berbahagia saya dan sahabat semasa adalah hukuman Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini hari saya. Kenapa kakinya? Duduknya di mana? Nanti saya pegang. Oh, di situ. Belakang Pak Ustaz. Itunya. Ini saya mohon doanya ini dengan jamaah-jamaah. Ada kokan nanti kalau itu perjalanan ke Jeddah dan semuanya sehat semua waras sehat. Belum mas nanti gantian. Nah ini gimana Bu? Sehat Bu? Sehat sekali, senang ikut Pak Ustaz. Dari mana Bu? Dari Palembang. Oh dari Palembang, ini dari mana? Ada dari Palembang. Ini siapa? Halo dari Palembang. Oh, sama. Sama dari Palembang, sama. Palembang semua. Siapa pun? Siapa? Ini dari mana? Ini gimana Bu? Sehat? Oh, Ustaz. Sehat. Amin. Sehat itu Rodia, teman. Kenapa? Rodia. Udah, semua dari belakang. Encok-encok itu. Nanti dipegang, ini lagi bikin video dulu. Gimana Bu? Sehat Bu? Ini yang di samping siapa? Sehat Alhamdulillah. Ibu Eli. Nah. Ustaz dibalik dong. Ustaznya masuk di foto ya, di video. Gimana? Gimana? Sehat ya Bu? Sehat kan semuanya? Aman lah. Pak Ustaz. Itu siapa di ujung? Sarah. Mana sehat? Ini foto ya. Sehat. Kakinya gimana? Masih sakit. Oh, kakinya sakit. Sakit ini tiba-tiba kok kayaknya godaan. Godaan apa? Godaan setan yang terkutuk. Setannya menghalangi. Tapi saya lawan terus. Yang penting sehat semuanya. Ya. Mana sehat? Mana? Mau bulan madu atau gimana? Dari Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan. Ini Pongki Togalo lagi. Pongki Togalo. Saya kalau saya Solo. Oh Solo. Solo sama Pongki Togalo. Siap. Udah makan? Belum Pak, belum makan. Tempatnya adalah tempat yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kejelekan-kejelekan, tetapi tidak mencarinya, maka juga tidak akan mendapatkan kejelekan dan kemaksiatan yang ada di tempat bulan itu sendiri. Karena yang kita cari adalah satu kebenaran, kebaikan. Bagaimana juga yang ada di bulan suci kita, kalau kita mencarinya semuanya kebaikan, maka yang terjadi, yang tidak dapat adalah sebuah menghina sesama lainnya, inilah yang kita harus menimbulkan. Tidak diperbolehkan juga bagi laki-laki ini memakai kaos kaki ganti, ya. Sampai ke mata kaki atasnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Lebutan umroh al-Bustami. Jadi kita pakai bus VIP, tapi ada satu nih laki. Yang apa? Belingnya enggak subuh-subuh nih. Nih ngerokok di sini. Tuh, coba. Orang pada capek jangan rokok di bis. Kalau seorang wanita ini bebas. Kalau yang warna apa? Itu kan. Udah habis berapa batang? Satu bulan. Nanti nginep di mana? Menghadap Allah Subhanahu. Nginep di Hilton Sweet Jabal Omar.
kapan. Maka sebelum kita memakai kain kafan, maka dari sofa ke marwah satu, dari marwah ke sofa dua, di awal terus sampai dari awal bukit sofa menuju marwah, pasti akhirnya di bukit marwah. Bukit marwah selama ada yang lagi ngantuk. Kalau kita akhirnya di bukit sofa, berarti kurang. Jangan-jangan bukan kurang saja, bahkan bisa lebih. Nah, bisa lah lebih. Maka di akhirnya harus di bukit marwah. Setelah Oh,
Es que